Oke guys, jumpa lagi di channel Supatmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sharing atau berbagi sedikit mengenai aplikasi Link Aja, yaitu aplikasi seperti dompet digital ya, misalnya Dana, OVO, dan lain-lain. Nah, Link Aja ini dari Telkomsel yang dulunya namanya T-Cash, sekarang berubah menjadi Link Aja. Dan Link Aja ini bisa kita manfaatkan untuk transfer uang ya, ke bank mana aja, baik bank BRI, BCA, Mandiri, BNI. Nah, itu kita bisa transfer ke situ dengan admin rendah atau kecil ya, kalau biasanya 1000 ya paling kecil. Kalau menggunakan rekening lain kan bisa sampai 6500. Nah, kalau pakai Link Aja cukup 1000, Anda sudah bisa transfer ke bank manapun. Oke, ikuti tutorialnya dan cara-caranya setelah yang berikut. Nah, oke guys, untuk bisa menggunakan aplikasi Link Aja ya, kalian buka Play Store kemudian ketik Link Aja. Nah, enter. Nah, itu tinggal kalau belum diinstal tinggal diinstal dulu. Di sini karena saya sudah menginstal jadi tinggal klik buka. Nah, ini sebelum kalian transfer uang, kalian harus isi saldo dulu ya. Isi saldonya bisa dari rekening, nah, dari berbagai macam bank ini. Nah, di sini ada yang bisa Anda manfaatkan untuk mengisi saldo. Ada dari bank BTN, BNI, Mandiri, BRI, dan bank lainnya. Juga bisa Anda isi dari merchant ya, misalnya Alfamart gitu kan. Anda harus buat token dulu, kemudian tokennya Anda serahkan ke kasir Alfamart atau Indomaret, maka akan diisi dan saldonya masuk ke sini. Ini ya, saldo saya ada 100.000. Nah, jadi sebelum transfer Anda juga harus menjadi tipe akunnya adalah full service. Kalau full service ini artinya sudah registrasi menggunakan KTP atau tanda pengenal lainnya. Jadi kalau belum full service belum bisa ya untuk transfer. Nah, jadi setelah full service Anda bebas kirim uang ke bank apa saja. Nah, ini rekening bank. Nah, jadi tinggal dipilih banknya. Nah, ini kan banyak nama bank apa aja di sini aja. Nah, jadi bisa meminimalisir uang Anda kalau transfer beda bank, kan adminnya biasanya 6500. Jadi kalau sesama bank nggak ada admin ya, kalau pakai aplikasi ini adminnya 1000. Awalnya dulu gratis dan sekarang mungkin ada perubahan, mungkin 1000 ya, tapi tidak sampai 6500. Nah, jadi bisa dimanfaatkan bagi kalian yang sering transfer uang, juga mungkin dari bank rekening sendiri atau ke rekening orang lain. Nah, bisa dimanfaatkan ini aplikasi Link Aja. Silakan dicoba untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini sudah punya
negara ya, jadi aman, sudah diawasi oleh BI dan OJK, apalagi ini punya Telkomsel ya, jadi lebih aman. Yang penting kita harus jangan menyebarkan kode-kode yang kita miliki. Oke, semoga review aplikasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Share ke media sosial kalian. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.